dan berjalan. Berhasil. Berhasil. Akhirnya apa? Dengan pakem ini banyak labet berdurasi panjang. Keluar dari arena dan tanpa suara atau kami keluarga, tolong tenang, jangan heran, kurungnya kerja. Tidak ada di dalam, tidak ada di dalam tempat keluar. Dan itu tidak ada pemisah. Yang konslet 30-30, maaf bos, harus minggir dengan durasi panjang. Saya pun turunin konslet, saya coba gimana dengan durasi panjang. Adakah pemisah akhirnya? Fighter lah, konslet lah, gak ada. Yang penting labet bunyi nilai. Seperti pemerataan gitu modelnya. Ya, Haji Cahaya. Itu kan gila, dari ujung awal start udah bunyi sampai akhir. Kalau dengan banyak burung seperti itu enggak memberi celah kepada juri lain memperpanjang durasi penilaian, dicari celah kelemahannya, burung mana yang bagus untuk ditaruhkan jadi konser. Ada celah kan jadi. Kalau celah sih semua ada. Itu tergantung dari moralnya. Moral siapa? Moral IO atau moral pemain? Ya juri pemain? Dong. Oh, tapi kira moral pemain. Jangan dijebak saya ke penjurian lo ya. Enggak. Nah, kan cuma nanya doang, Om. Enggak. Saya enggak, pemain. Enggak mikirin opini saya. Nah, itu. Ya kalau mau ya apa ya? Maling itu pasti punya akal. Oh, ya. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Mau dibikin gini, kalau udah dia mau jebak sampai di mana, mau diperpanjang 7 menit loh di gantangan, mau diperpanjang berapa, 1 jam penjurian, tetap aja yang panjang lebih menang, ya kan. Nah, sementara ini memang Putra Candi. Sebelumnya ada yang panjang di YouTube keluar, Limek. Terima kasih.
Limek Pekanbaru. Tantangan atau Rosi, di punyanya Rosidin. Ya, Rosidin ya namanya ya. Rosidin ya. Nah, itu. Itu di gantangan. Di rumah. Oh, di rumah. Sayangnya di gantangan dia enggak segitu. Kan harus bedakan, Om. Udah ya. Ada ya, ini kan di rumah pokoknya di lapangan. Sebelum Putra Candi, ada yang di rumah 7 menit heboh. Ya kan? Pepi. Happy. Saya belum tahu kalau itu. Nah, tapi begitu ini muncul video langsung gantangan 7 menit. Ya kan? Nah, itu keren. Tapi apakah dia bisa bikin 7 menit setiap sesi? Nah, disitulah enggak, jangan menyerah dulu. Cari celahnya. Dia pasti ini burung loh hidup. Gak mungkin. Kan gitu. Nah, di samping itu cari lagi. Kita sebagai untuk kompetisi ya jangan apa ya istilahnya, puas ini 7 menit dibikin omongan. Omongan kalau baik enggak apa-apa. Omongan buruknya itu loh. Yang gigit ruci lah, yang ada apa? Kalung. Cabul lah. Jangan. Ini sebuah kemajuan. Biarin dulu. Diem, bikin lagi. Lawan tandingnya. 7 menit duduk tanpa cabul. Oke, berarti kan penilaian sudah Om benahi dengan memberikan contoh di Malang. Kemudian apa namanya? Apa ya sebutannya, sekolah apa ya, bukan ya, grup bola. Boleh lah kalau diomong sekolah, boleh lah sekarang, nggak apa-apa karena saya sudah membuktikan dan sekarang berbayar. Oh, sekolah berbayar. Berbayar. Benar. Jadi nggak terima gratisan lagi, Om? Kenapa berbayar? Awalnya gratisan, dengan gratisan banyak murid yang gampangin. Yang penting kumpul, ngobrol sama Om Oyong. Keren. Nggak diperhatiin. Begitu tak kasih berbayar, nggak mau rugi mereka. Banyak. Belajar benar-benar. Ini yang udah terjadi sekarang. Yang kemarin, tak tunjukin grup yang baru sama grup yang lama. Saya pisah, yang berbayar saya pisah. Ternyata grup yang berbayar itu bisa, lebih getol, bisa menjawab pertanyaan dasar ya. Kepada teman-teman lain. Karena enggak mau rugi itu tadi. Itu. Untungnya di situ. Satu lagi untungnya ya kuota saya kebayar lah. Iya kan? Luper aja. Dari tujuan yang untuk supaya mereka semangat ya. Untuk bertanyanya lebih detail, akhirnya dia nyerap, ya toh. Nah, sekarang saya juga diuntungkan dengan kuota saya kebayar. Pakai kuota loh, jawab itu video call tuh pakai kuota loh. Akhirnya dapat. Om, tapi ini murni ya, enggak murid yang putus asa tadi bawa labet ke rumah kemudian Om ini titip ke Om jaminan, kasih jaminan berapa rumah ya. Dia bertemuan seperti mahasiswa sekarang ya. Iya, daring. Jadi banyak tuh inbox yang masuk nanya-nanya gini. Akhirnya saya ngomong berbayar. Waduh Om, saya enggak punya duit, saya orang
gini, susah ini kondisinya seperti ini. Ya, mohon maaf untuk semuanya ya, yang tidak bisa berbayar, mohon maaf saya tidak bisa terima.